Kegigihan seorang pemuda dari Kampung Lubuk Periuk, Ajil, dalam usaha membiak ikan kelah merah sejak 6 tahun lalu membuahkan hasil apabila bilangannya semakin meningkat. Dianggarkan 30,000 benih anak ikan itu menetas setiap bulan menerusi kaedah serta teknik pengembangan terbaharu. Laporan seterusnya bersama Taufik Adnan. Muhammad Azri Muhammad Razali, 40 tahun, pernah mencari rezeki selama 12 tahun di Negeri Melaka dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan pengkomputeran. Lulusan Institut Latihan Perindustrian Ipoh itu, kemudian kembali ke kampung halaman untuk meneruskan hobi dan minat ayahnya mencari dan menjual spesies ikan kelah merah pada pengusaha ikan hiasan atau untuk dijadikan hidangan mewah. Pada mulanya, Muhammad Azri mengambil keputusan menambah baik pusat pembiakan ikan berhampiran kediamannya yang bakal beroperasi sepenuhnya tidak lama lagi. Projek penambahbaikan tersebut dijalankan sejak 3 tahun lalu selepas menimba ilmu serta teknik pembiakan ikan kelah daripada pihak yang berpengalaman. Projeknya kini mendapat sokongan serta bantuan peralatan daripada pihak Jabatan Perikanan seperti mesin pam air dan tangki. Peralatan sokongan itu bertujuan mengurangkan kadar kematian khususnya anak ikan yang memerlukan pengaliran air bersih semula jadi selain cara penjagaannya yang tersendiri. Program yang asal adalah daripada Pusat Penyelidikan Perikanan Air Tawar Galmi-Lami Negeri Sembilan yang memberi banyak tunjuk ajar dan maklumat terkini sehingga ke hari ini. Menurutnya, anak ikan berukuran sekitar 3 inci ini dijual dengan harga RM8 atau RM9 seekor secara borong. Tempat kolah kecil serta tangki bersaiz sederhana yang ditambah baik ini juga digunakan untuk menampung sementara induk ikan terpilih ketika proses pengasingan dilaksanakan. Peminat-peminat kebanyakannya suka membeli daripada kecil dan jumlah permintaan sekarang mencecah sehingga 10,000 ekor sebulan. Jumlah induk yang ada sekarang ni yang aktif sekitar 300 ekor dan dijangka sehingga akhir tahun ni kita ada stok induk sehingga 500 ekor. Sementara itu, Ketua Daerah Jabatan Perikanan Hulu Terengganu, Ruhidah Husnon yang meninjau perjalanan projek pembiakan kelah merah ini berkata, Muhammad Azri yang merupakan satu-satunya usahawan peternakan ikan kelah di daerah tersebut sentiasa konsisten serta komited terhadap pelaksanaan projeknya sekaligus memudahkan bantuan disalurkan. Dalam bentuk peralatan yang boleh dialihlah, maknanya bukannya statiknya bantuan, hampir RM25,000. Jadi kita mengharapkan di peringkat daerah, terutamanya peringkat negeri umumnya, dan juga kepada di bawah Jabatan Perikanan Malaysia lah, mana-mana bantuan yang kami beri itu supaya dia dapat dapat memenuhi kehendak dia untuk mengeluarkan benih berkualiti dan dapat meningkatkan pendapatan dia. Ketika ini, induk ikan kelah merah peliharaan Muhammad Azri sudah mencecah lebih 300 ekor. Kolam seluas 60 kaki ini dengan kedalaman 4 kaki mengandungi kira-kira 300 induk kelah merah milik Cik Azri dan yang akan dipindahkan kemudiannya nanti dipindah ke tangki biru ini tapi menggunakan kaedah-kaedah terbaru yang akan diterapkan oleh Cik Azri dengan khidmat nasihat daripada Jabatan Perikanan. Taufik Adnan untuk Berita RTM.